Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini acaranya hari Senin ya, tanggal 31 Mei 2021. Hari ini kita masih video pertama, kita main MTB, main enduro, main sepeda di Kemiri Kebo. Baik, Pak. Nah, kalau di Jogja itu, kalau buat kalian yang hobi main MTB ya, di sini tuh surganya, karena Jogja dan sekitar tuh banyak banget bike park yang mumpuni. Dan udah kayak gitu, mereka nggak cuma punya bike park doang, terus pemandangan itu oke punya, karena mayoritas mereka di bawah kakinya Gunung Merapi. Trek Kemiri Kebo itu deket banget ya dari kota pusat kota Jogja, apalagi dari rumah ke sini deket. Kalau di peta tuh cuma segini. Kalau ke Bambulennya dari Kemiri Kebo itu jaraknya paling 2 km. Jadi tanggaan tuh treknya itu menantang, pendek, tapi cuman dia tuh harus yang kayak gitu ke downhill track, kampung wisata Kemiri Kebo. Kita udah nyampe men Kemiri Kebo. Itu finishnya tuh. Nah, di sini nih yang namanya track downhill-nya Kemiri Kebo. Seru banget, men. Terus ini benar-benar udaranya jadi auto sejuk gitu ya. Soalnya benar-benar di bawah kaki Gunung Merapi. Ini tuh itu finish line-nya yang itu tuh. Jadi kita mulai nanti kita loading di sana tuh naik motor. Ntar ditarik itu naik motor kalau sendiri. Kalau rame-rame sih biasanya pakai mobil pickup gitu. Terus di sini banyak peternakan kambing. Biasanya kalau habis main dari sini tuh, pas datang dari sini tuh kan diiniin, di apa? Kita bayar tiket, terus dapat susu kambing gratis. Satu orang satu gelas dan boleh nambah. Mari. Susu kambing. Wow. Setting udah pakai alat. Cereng. Ini treknya tuh panjangnya sekitar 1, pendek kok sekitar 1,4 kali ya, tapi nanti aku ukur lagi. Ya begitu dah, kalau misalnya sendirian lebih pakai motornya, tapi kalau misalnya kita rame-rame 4 orang atau 6 orang kayak gitu, kita mending pakai pickup aja. Biasanya sih rame-rame sama temen-temen terus pada pakai pickup gitu. Ini udah sampai kita di startnya Kemiri Kebo itu, bang, tunjukin ke Kemiri Kebo. Set, jadi treknya masuk itu langsung ketemu jembatan curam. Nanti kita siap-siap dulu, kita langsung gas. Oke. Kita siap racing gitu, men. Yeah.
Aduh. Kalau yang profesional kayak gitu tuh bisa sampai kayaknya sih 2 menit. Enggak nyampe 2,5 menit kayak gitu. Jadi 2 lebih sekian detik kayak gitu tuh. Aku 3,45. Halo. Kemiri Kebo Bike Park di Jogja di Turi. Ini episode pertama dari videonya. Pastinya seru banget ya main di sini. Jadi mulai kalian dari yang beginner, terus kalian intermediate atau yang kalian profesional, kalian wajib main di sini buat yang kemana aja, ngapain aja aktivitas kalian, sama itu aktivitas kalian main di outdoor, mau air terjun, mau pantai, mau surfing, mau mainan downhill, lalu mau ngapa-ngapain, tenang aja, kita ada buat kalian. Mau acara apapun itu, ya Jogja itu emang tempatnya itu oke banget lah, pokoknya tinggal nanti kita dikontak aja ya yang di bawah sini nih. Bye bye.